bebas. Sambut pangeran di toko perhiasan. Ulang tahun putri telah tiba. Aku ingin memberinya 2 buah perhiasan yang dibuat khusus sebagai hadiah. Kalung mutiara. Pilih gaya kalung. Temukan kerang dengan mutiara. Kerang ini tidak memiliki mutiara. Keluarkan mutiara dari kerang. Bersihkan. Semprot mutiara dengan warna yang kamu suka. Mutiara warna-warni ini. Kalung ini harus dihias. Kalung mutiara yang cantik sudah siap. Pilih kotak hadiah untuk mulai mengemas. Thank you.
Terima kasih. Simpan koin-koin ini. Aku masih menunggu perhiasan lainnya. Anting bulu. Jenis anting bulu mana yang kamu suka? Temukan bulu-bulu dan kumpulkan. Tarik bentuk yang kamu suka ke bulu. Lihat bagaimana bulu ini menjadi mempesona. Gantung liontin. Anting bulu sudah siap. Cantik sekali. Pilih kotak hadiah untuk mulai mengemas. Aku yakin Putri akan menyukainya. Terima kasih. Pangeran menghadiahi Putri perhiasan cantik yang membuat Putri sangat senang. Sambut Putri di toko perhiasan. Hai, aku suka perhiasan di tokomu. Bisakah kamu membuatkan aku 2 buah perhiasan baru? Cincin permata. Cincin mana yang kamu suka? Pastikan untuk menemukan permata seperti ini. Pilih bentuk yang kamu suka dan pasang di permata. Ayo kita mulai memotong permata. Gosok permata sedikit lagi. Wow, lihat betapa berkilaunya permata ini. Ayo kita ukur jari untuk Putri. Temukan ukuran yang pas. Mulai menghias cincin.
kata yang sangat indah sudah siap. Bantu Putri memakai cincin. Fantastis, kelihatannya Putri sangat menyukainya. Terima kasih, simpan koin-koin ini. Aku masih menunggu perhiasan lainnya. Gelang anggur. Jenis gelang mana yang kamu suka? Oh, ini burung. Akan terlihat lebih bagus jika ranting-rantingnya dipangkas. Bunga-bunga itu layu, siram mereka. Bantu Putri memakai gelang. Wow, perhiasan yang indah sangat cocok untuk Putri. Itu hebat, aku cukup puas. Koin-koin ini untukmu. Putri memakai perhiasan di pesta ulang tahunnya dan dia terlihat lebih menawan dari sebelumnya.